Ducati baru-baru ini merilis pernyataan terkait nasib pembalap mereka, Enea Bastianini. MotoGP Catalunya 2023 pekan lalu menjadi mimpi buruk bagi Ducati. Dua pembalap utama dan empat pembalap satelit milik Ducati berakhir mengalami crash yang mengerikan. Lima pembalap Ducati yakni Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Johann Zarco dan Fabio Di Giannantonio terlibat dalam kecelakaan beruntun. Sementara itu, Francesco Bagnaia mengalami kecelakaan tunggal karena motornya mengalami hicksite di tengah lintasan. Akibat insiden tersebut, Enea Bastianini mengalami cedera dan harus menjalani operasi. Sedangkan Bagnaia secara ajaib malah tidak mengalami cedera yang fatal, meski tetap membutuhkan perawatan dan pemeriksaan lebih lanjut. Terkait masalah ini, Ducati memberikan informasi tentang kabar terbaru Bastianini yang telah menjalani operasi. Pihak Ducati memberikan pernyataan bahwa operasi Bastianini berjalan sukses dan untuk selanjutnya sang pembalap akan absen dalam dua seri berikutnya. Bastianini menjalani operasi pada pergelangan kaki kirinya dan patah tangan kirinya pada kecelakaan kemarin di IP Catalan. Kedua operasi yang dilakukan oleh Profesor Catani dan Tarallo di Poliklinik Modena berhasil diselesaikan, dan Enea akan segera memulai pemulihan pasca operasi. Pembalap tim Ducati Lenovo harus melewatkan IP kandang berikutnya di Misano dan dua balapan yang dijadwalkan pada akhir bulan di India dan Jepang. Dengan pernyataan Ducati tersebut, Bastianini kemungkinan bakal comeback di MotoGP Indonesia yang digelar di Mandalika pada 15 Oktober mendatang. Kondisi ini membuat Bastianini makin sulit menunjukkan tajinya sebagai pembalap pabrikan.